Hello, Bindong family. Welcome to today's online service. We want to say hello, we miss you, and we're really looking forward to meeting you face to face again. Thank you for checking in on Pastor and myself. Sometimes we get calls and we meet up with you online, and it's been great, and Pastor has been receiving all your messages. So thank you for keeping in contact with us. We are also encouraged by all your testimonies, right? Every time you experience something and you text us, and we're so encouraged. So keep these testimonies coming in, okay? Today is a special day. It's Mother's Day. And to all of our moms out there, happy Mother's Day. Okay. I know you all have sacrificed a lot, and your reward is great. Okay, your family appreciates you. We appreciate you. So mothers, happy Mother's Day. Today we have a special message Punawa is going to share, and stay on for the service, and see you soon. Okay, keep safe, keep well. God bless you. Amen. Shalom semua, bagaimana kabar kalian? Doa saya, semoga semua sehat-sehat selalu dan tidak kekurangan satu apapun juga. Hari ini saya mengucapkan Happy Mother's Day untuk semua ibu-ibu yang merayakan. Semoga berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kalian. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan saat ini. Siap mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan melalui firman-Mu. Bukakan telinga, bukakan hati setiap dari kami, agar firman yang ditabur akan menguatkan, akan menopang setiap dari kami di dalam menghadapi banyak hal di dalam hidup ini, dan kami akan tampil sebagai pemenang dan setia sampai Engkau datang kembali. Tutup bungkus hamba-Mu dengan darah-Mu, Yesus. Sucikan, kuduskan mulut dan lidah hamba-Mu, agar semua yang disampaikan menjadi berkat, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Tidak terasa, hari ini adalah hari ke-34 sejak Circuit Breaker dimulai pada tanggal 7 April. Berarti kebanyakan dari kita sudah 34 hari berdiam di rumah. Saya percaya bahkan ada beberapa dari kita yang sudah tinggal di rumah lebih dari 34 hari. Circuit Breaker ini akan terus berjalan sampai tanggal 1 Juni. Berarti kita masih ada 22 hari lagi untuk tetap tinggal di rumah. Keadaan saat ini, menurut saya adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah terbayangkan akan terjadi. Pada tahun lalu, tahun 2019, ada beberapa dari kalian yang mempunyai keluarga dan anak-anak, mungkin sudah planning apa yang akan kalian kerjakan di tahun 2020. Mungkin kalian sudah planning mau berlibur bulan Juni atau bulan Desember bersama keluarga. Mungkin juga ada dari kalian yang sudah bekerja menyelesaikan kontrak di Singapura selama 2 tahun, dan di tahun 2020 ini kalian sudah berencana untuk pulang kampung dan berkumpul bersama keluarga kalian. Bahkan mungkin saya percaya banyak dari kalian yang sudah punya tiket pesawat untuk tahun 2020 ini. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Tidak ada satupun dari kita yang bisa pergi keluar dari Singapura, baik lewat ferry maupun lewat pesawat terbang. Siapapun kita saat ini, pekerjaan apapun yang kita miliki, jabatan apapun yang kita pegang, kaya ataupun miskin, kita semua harus tinggal di rumah. Yang profesional, bisa kalian pergi ke kantor untuk bekerja, saat ini kalian harus bekerja di rumah. Bagi para pelajar yang biasanya pergi sekolah, setiap hari sekarang mereka harus belajar di rumah. Bahkan di luar sana kebanyakan tempat adalah tutup. Mall-mall semuanya tutup. Bahkan restoran-restoran pun ditutup. Kita tidak bisa pergi keluar makan di restoran bersama keluarga kita. Bahkan kita tidak bisa ke gereja. Keadaan saat ini menurut saya sangat teramat sangat tidak normal. Saya percaya banyak dari kalian yang mulai mengalami apa yang itu namanya kekhawatiran.
Mungkin ada beberapa dari kalian yang saat ini bekerja mempunyai kekhawatiran, apakah saya akan tetap mempunyai pekerjaan saya bulan depan? Mungkin sebagian dari kalian yang bekerja, mungkin kalian mulai khawatir apakah saya akan kena pay cut bulan depan. Mungkin bagi kalian juga yang di dalam bisnis, kalian mulai khawatir apakah saya akan mengalami kerugian bulan depan, 2 bulan, dan bulan-bulan berikutnya. Tahukah saudara, kalau iblis sangat menyukai keadaan kita saat ini, kekhawatiran yang kita alami, di mana dia melihat orang-orang yang hatinya penuh dengan kekhawatiran. Dengan senang hati, iblis mulai menabur benih-benih ketakutan di ladang kekhawatiran hati kita. Tahukah saudara kalau hati yang khawatir merupakan tanah yang subur untuk ditanami dengan benih-benih ketakutan? Dan benih-benih ketakutan ini akan tumbuh menjadi pohon ketakutan yang membuat manusia tidak bisa berpikir jernih. Bahkan mulai beberapa dari mereka melakukan hal-hal yang bodoh. Dan kalau sudah seperti ini, iblis bersuka cita di atas penderitaan orang-orang yang penuh ketakutan. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan supaya kita jangan sampai jatuh di dalam jebakan iblis ini. Mari kita buka ayat firman Tuhan di Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Di ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya akan bercerita kejadian yang pernah terjadi dalam diri saya dan bagaimana firman Tuhan ini menjadi begitu nyata lewat kejadian yang saya alami. Di awal tahun 2019 saya mengalami sakit di bagian pundak bagian kiri. Pundak bagian kiri saya. Awalnya sakit hanya nyeri-nyeri dan pegal-pegal saja dan saya tidak menganggap itu suatu yang serius. Saya berpikir mungkin karena saya terlalu lama duduk dan bekerja di depan komputer itu yang menyebabkan saya merasakan nyeri-nyeri dan pegal-pegal. Tetapi dengan berangsurnya waktu, bukan hanya nyeri dan pegal-pegal saja, tetapi ternyata saya mulai mengalami namanya sakit. Sakit itu seperti duri yang menusuk di pundak kiri saya. Karena keadaan saya tidak semakin membaik, saya mengambil keputusan untuk pergi ke dokter umum untuk memeriksa keadaan saya. Lalu saya diberi 2 minggu obat untuk saya minum. Dan waktu itu saya ingat, saya masih santai ya, tidak khawatir. Saya pikir, okay, dengan makan obat 2 minggu, maka keadaan saya akan membaik, keadaan saya akan sembuh. Tetapi kenyataan berkata lain. Setelah 2 minggu, keadaan saya tidak membaik. Lalu saya balik ke dokter, di bulan kedua, minum obat lagi, keadaan tidak semakin membaik. Itu terus berangsur sampai 3 bulan. Apa yang terjadi dengan saya? Bukan hanya tidak baik, tetapi saya mulai mengalami tidak bisa mengangkat tangan kiri saya. Pada saat saya angkat, tangan kiri saya itu sangat sakit. Apa yang terjadi dengan saya saat itu adalah saya mulai masuk yang namanya di dalam kekhawatiran. Dan saya tahu siapa yang menabur benih-benih kekhawatiran itu. Iblis mulai menabur benih-benih ketakutan di dalam hati saya. Dan ketakutan kekhawatiran ini terus berkelanjutan. Karena bukan saja saya merasa sakit di pundak saya seperti ada duri yang menusuk, saya mulai tidak bisa angkat tangan saya, bahkan saya mulai tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat sederhana yang seharusnya saya bisa kerjakan dengan sangat mudah karena sakit yang mulai tidak tertahankan. Dan yang terlebih-lebih lagi, saya mulai tidak bisa tidur pada malam hari. Karena pada saat saya merebahkan diri saya mulai merasakan sakit yang teramat sangat sakit seperti begitu banyak duri-duri yang menusuk pundak saya. Setiap malam saya tidak bisa tidur. Satu-satunya cara untuk saya bisa tidur setiap malam adalah jika saya dalam posisi duduk, maka sakit itu akan hilang. Dan itu terus berlanjut selama 6 bulan. 6 bulan saya harus tidur dalam posisi duduk. Bisa dibayangkan betapa sengsaranya saya. Dan saya masih ingat waktu itu saya mengalami sulit tidur. Setiap malam saya baru bisa tidur pada saat mungkin jam 3 pagi, mungkin jam 4 pagi. Dan saya hanya bisa tidur hanya beberapa jam saja. Jujur saya sangat khawatir dengan keadaan saya.
dan bukan cuma saya khawatir, bukan cuma saja saya takut, tapi saya mulai merasa frustasi dengan keadaan saya. Iblis mulai menabur benih-benih ketakutan dalam pikiran dan hati saya. Dan berbagai macam pikiran-pikiran yang negatif mulai muncul. Dan itu memicu perasaan khawatir dan takut saya semakin menjadi-jadi. Ujung-ujungnya saya sedih, saya gelisah, saya cemas, saya frustasi, bahkan saya ingat saya sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas. Tapi saya ingat waktu itu keadaan saya mengucap syukur dalam keadaan itu keluarga saya, baik suami saya maupun anak-anak saya, mereka terus mendoakan saya. Mereka berdoa meminta kepada Tuhan untuk kesembuhan buat budak saya. Suatu hari anak saya yang pertama melihat keadaan saya semakin memburuk, lalu dia berdiskusi dengan papanya dan dia mengambil keputusan untuk mendaftarkan saya mengecek di Singapore General Hospital untuk cek supaya saya bisa mendapatkan dokter spesialis untuk meneliti mengecek keadaan saya. Dan saya dapat appointmentnya, lalu saya datang dan mereka melakukan beberapa tes sampai terakhir saya melakukan tes MRI. Dan apa yang terjadi adalah mereka menemukan bahwa pundak bagian kiri saya ternyata ototnya itu robek dan cukup parah, dan dokter menyarankan untuk dioperasi. Waktu itu jujur saya bukan cuma khawatir, saya bukan cuma takut, tapi saya benar-benar shock. Kenapa? Saya nggak nyangka kalau keadaan pundak saya akan sebegitu parahnya. Dan pada saat dokter mengatakan harus dioperasi, itu saya sangat takut karena saya seseorang yang tidak pernah dioperasi, saya tidak pernah masuk ruang operasi, bahkan saya seseorang yang disuntik aja sudah sangat takut. Lalu untuk lebih menambah ketakutan dan kekhawatiran saya, dokter menjelaskan kalau saya harus dibius total. Dan dokter juga menjelaskan kepada saya apa efek sampingannya akibat dari bius total ini. Dan ditambah lagi informasi yang lebih lagi menakutkan buat saya, dokter berkata operasi ini yang akan dijalankan, dokter akan memotong 4 cm untuk membuka pundak saya sehingga dokter bisa melakukan operasi, dokter bisa menjahit bagian otot yang robek. Dan lebih menakutkan lagi, dokter berkata dia akan memasukkan 2 mur di dalam pundak saya. Saya benar-benar takut, saya benar-benar semua perasaan takut dan khawatir itu seperti sudah bertumpuk-tumpuk di dalam pikiran dan hati saya. Lalu, apa yang saya kerjakan? Pertanyaan yang sama saya tanya pada kalian semua. Jika kalian mengalami masalah dan kalian masuk ke dalam ketakutan dan kalian masuk di dalam kekhawatiran, apa yang kalian kerjakan? Waktu itu yang saya kerjakan adalah, satu, saya curhat dengan teman saya. Pada saat saya curhat dengan teman saya, salah satu teman saya pada saat mengetahui apa yang akan terjadi dengan saya, dia lalu berkata seperti ini, "Wah, kalau mau dipasang mur, berarti itu ada benda besi, ada sesuatu yang asing dimasukkan ke dalam tubuh kamu. Dan efek sampingannya takutnya, kalau kamu berada di ruangan AC atau kamu pergi ke negara yang dingin, maka kamu akan mengalami ngilu, kamu akan mengalami nyeri, dan itu akan terus berlangsung seumur hidup kamu." Wah, komplit sudah rasa takut dan khawatir saya. Lalu apa yang saya kerjakan berikutnya? Karena saya sudah takut, saya sudah khawatir, semakin menjadi-jadi. Pikiran saya mulai bercabang, pikiran saya mulai kemana-mana. Lalu saya mulai berpikir, kalau saya harus mengalami operasi, jadi saya ingin tahu operasi itu seperti apa yang akan dokter ini kerjakan. Jadi, karena saya mulai berpikirnya bercabang-cabang, maka saya mengambil keputusan untuk tanya dengan Uncle Google. Saya juga tanya dengan Uncle YouTube. Hasil pertanyaan saya mendapatkan satu video yang dimana video itu menayangkan seorang dokter melakukan operasi yang sama, otot yang robek seperti saya, bagaimana mereka melakukan operasinya. Ternyata di video itu memperlihatkan bagaimana dokter itu hanya membuka lubang kecil di pundak dan memasukkan alat, lalu robot yang mengerjakan menjahit otot yang robek. Wah, pada saat saya nonton itu saya bilang, wah ini canggih sekali dokternya, canggih sekali. Dan saya makin khawatir lagi, saya sudah tadi khawatir mau dioperasi, sudah khawatir mau dibius total,
sudah khawatir mau dipotong 4 cm, dimasukkan mur. Lalu ini lebih komplit lagi karena saya menyadari ternyata dokter yang menangani saya kurang jago sepertinya ya. Dokter yang menangani saya sepertinya kurang pengalaman ini ya, kurang hebat. Saya semakin merasa, saya semakin khawatir, saya semakin takut. Lalu apa yang saya kerjakan berikutnya? Saya, step berikutnya yang saya kerjakan adalah, lalu saya tanya suami saya. Saya datang ke suami saya menceritakan apa yang saya lihat di YouTube video yang saya lihat. Lalu saya mulai berkata kepada suami saya, ternyata itu ya, dokter yang menangani saya sepertinya kurang jago, sepertinya kurang pintar. Jadi lebih baik kita mencari yang namanya itu second opinion. Karena operasi saya itu operasi serius. Of course, saya mau mendapatkan yang terbaik. Saya mau mendapatkan dokter yang terbaik yang bisa mengoperasi saya yang terbaik karena saya takut. Dan saya juga tidak mau dipotong 4 cm. Kalau memang cuma bisa membuka lubang kecil, kenapa harus dipotong 4 cm? Ini adalah hal yang saya rasa sangat rumah yang dihadapi oleh setiap dari kita. Pada saat kita bingung, pada saat kita takut, pada saat kita khawatir, maka apa yang kita kerjakan? Kita akan cari second opinion. Second opinion itu berarti kita memakai kepintaran kita sendiri, kita memakai pikiran kita sendiri, kita mencari jalan keluar yang menurut kita adalah itu yang terbaik buat kita. Lalu apa jawaban suami saya? Suami saya menjawab seperti ini. Kalau memang itu yang terbaik, oke, kita udah cari second opinion. Tetapi, dia berkata, kamu harus ingat ya, kalau kita cari dokter lain, berarti operasi akan mengalami penundaan. Karena dokter yang baru, untuk mencari second opinion, maka dokternya akan melakukan banyak tes lagi, baru mengambil keputusan apa yang hendak dikerjakan. Sedangkan, keadaan saya waktu itu, sakit saya sudah tidak tertahankan. Lalu suami saya bertanya, apa kamu bisa menahan beberapa lama lagi untuk second opinion? Lalu saya mulai diam dan saya mulai berpikir, betul juga, sebenarnya saya sudah tidak tahan, sakit yang saya alami itu sudah tidak tertahankan. Lalu berikutnya suami saya berkata, gini aja, bagaimana kalau kamu bawa dalam doa dulu dan tanya Tuhan. Apa yang dikatakan suami saya kalimat terakhir itu betul-betul menyadarkan saya. Saya baru sadar kalau saya selama ini belum pernah nanya Tuhan. Apa yang saya kerjakan, saya curhat sama teman, saya cari informasi sendiri, lalu saya pakai pikiran sendiri, saya pakai kepandaian sendiri, saya baru sadar, saya belum cari Tuhan. Dan saya nurut dengan apa yang suami saya katakan. Pada saat saya datang di hadapan Tuhan, saat itu saya ingat, saya ambruk di hadapan Tuhan. Pada saat saya bersujud di hadapan Tuhan, saya nangis di hadapan Tuhan. Karena begitu kekhawatiran saya dan ketakutan saya sudah begitu menumpuk. Benih-benih ketakutan dan kekhawatiran ditanamkan iblis itu sepertinya sudah tumbuh, sudah subur dalam pikiran dan hati saya. Pada saat saya datang di hadapan Tuhan, saya ingat waktu itu saya hanya bisa menangis dan saya hanya bisa menangis. Saya nggak bisa curhat, saya nggak bisa ngomong di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan itu baik. Tuhan itu teramat sangat baik. Pada saat kita datang di hadapannya, walaupun kita tidak bisa mengucapkan apa-apa, hanya menangis di hadapannya, Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang mengangkat kekhawatiran kita. Tuhan sedang mengangkat ketakutan kita. Dan Tuhan sedang mengangkat beban kita. Setelah saya menangis dan saya sudah berhenti menangis, begitu saya merasakan seperti beban ada sesuatu yang diangkat di dalam dari hati saya dan pikiran saya, maka saya mulai bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Saya ingat waktu saya memuji dan memuliakan Tuhan, dan Tuhan ingatkan saya akan kebaikan Dia dalam hidup saya. Berkat-berkat-Nya, kesetiaan-Nya, pertolongan yang tidak pernah terlambat, janji-janjinya iya dan amin. Dan saya mulai memuji dan memuliakan Tuhan, dan saya mengucap syukur saat itu, saya ingat. Dan pada saat saya memuji dan memuliakan nama Tuhan, pada saat saya mengucap syukur, Tuhan mulai menjawab doa saya. Saya masih ingat waktu itu, pada saat Tuhan menjawab doa saya, Tuhan berkata seperti ini, kalau kamu cari dokter yang paling jago dan mendapatkan yang terbaik, maka keberhasilan operasi kamu itu karena dokter itu hebat. Dan saya tertegun saat itu. Iya juga ya. Lalu Tuhan bertanya kepada saya, do you trust me? Waktu saya nangis pada saat Tuhan nanya seperti itu. Dan Tuhan bertanya sekali lagi kepada saya, do you trust me? Then I cry to the Lord. I say, Lord, I trust you. Lord, I trust you. And I put my trust
in you? Saya jawabnya, iya Tuhan, saya percaya kepada kamu. Saya berserah kepadamu. Maka Tuhan menjawab saya, maka tidak penting dokter siapapun yang mengoperasi pundak kamu. Karena pada saat operasi berlangsung, akulah Tuhan Allahmu yang mengerjakannya. Akulah Tuhan Allahmu yang akan menjahit setiap robekan di otot-ototmu. Haleluya, amin. Tuhan sangat baik. Dan pada saat itu saya menangis dan menangis di depan Tuhan. Pada saat saya berhenti berdoa, suatu hal terjadi. Saya merasa begitu penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada lagi rasa khawatir. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi rasa gelisah. Tapi saya mengucap syukur. Dan seperti ada damai sejahtera yang mengalir dalam hidup saya. Tuhan itu luar biasa. Benar yang dikatakan firman Tuhan di Filipi 4 ayat 6 dan 7. Saya mau bacakan sekali lagi di ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu di ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itulah yang saya alami saat saya curhat sama Tuhan. Saya jadi tenang. Saya tidak takut lagi. Hari-hari yang ditunggu pun datang. Operasi yang direncanakan 30 menit ternyata berjalan selama 2 jam. Puji Tuhan, semua berjalan dengan lancar. Bahkan pada saat saya sadar, saya sudah berada di kamar dan saya tidak mengalami yang namanya pusing atau saya mengalami muntah-muntah seperti yang diterangkan dokter, efek sampingan dari bius total. Bahkan yang saya benar-benar memuji Tuhan, saya bangun, saya berasa seperti saya bangun dari tidur. Dan saya langsung bisa minum dan saya langsung bisa makan. Buat saya personally waktu itu apa yang saya alami itu adalah mujizat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Tetapi Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan itu tidak berhenti pekerjaannya hanya setengah-setengah saja, karena Tuhan itu ajaib. Pada saat Tuhan memulai pekerjaannya dari awal, pertengahan sampai akhir, Dia akan mengakhirinya dengan indah. Apa yang saya alami saat itu baru sampai pada pertengahannya saja. Keesokan harinya, dokter datang berkunjung untuk memeriksa keadaan saya. Dan saya sudah tidak sabar untuk bertanya kepada dokter, dokter, mengapa operasinya dari 30 menit jadi 2 jam? Apakah ada sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan? Lalu dokter menjawab, oh, don't worry, dia bilang. Selain saya menjahit otot-otot kamu yang robek, ternyata banyak sekali otot-otot di dalam pundak kamu yang mengalami pembengkakan, makanya saya harus mengobatinya satu-satu. Saya mengucap syukur sekali, ternyata dokter yang menangani masalah saya, yang menangani case saya, adalah dokter yang sangat teliti dan bertanggung jawab. Lalu berikutnya dokter berkata kepada saya, by the way, dia bilang, saya tidak jadi memotong 4 cm untuk melakukan operasi ini. Tetapi, dia berkata, saya hanya membuka lubang kecil di pundakmu dan saya memasukkan alat untuk menjahit bagian otot yang robek. Siapa yang mengerjakannya kalau bukan Tuhan? Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Dan berikutnya dokter berkata lagi, dan saya, dokter bilang, saya tidak jadi memasang 2 mur di pundakmu karena saya melihat pundakmu tidak perlu dipasang mur. Tuhan, Engkau sungguh baik. Perbuatanmu dahsyat, perbuatanmu ajaib. Mari kita lihat di Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Pada saat saya berserah dan percaya dan bersandar kepada Tuhan, Tuhan bekerja. Amin. Mari kita lihat lagi di Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu janji Tuhan. Tuhan kita kaya. Tuhan kita kaya. Tuhan kita sanggup memenuhi keperluan kita. Sanggup memenuhi keperluan kita. Dia tuh kaya. Dia memiliki langit dan bumi dengan segala isinya. Kenapa kita masih khawatir? Kenapa kita masih takut? Mari kita lihat lagi satu ayat firman Tuhan di 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7.
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketetipan. Kita sadar, roh kekhawatiran, roh ketakutan bukan dari Tuhan, tapi dari si iblis. Apa yang harus kita kerjakan? Kita harus lawan. Jangan entertain. Jangan masuk ke dalam jebakan iblis. Jangan membiarkan iblis menabur benih-benih ketakutan, benih-benih kekhawatiran di dalam hidup kita. Setiap dari kita pada saat masalah menyerang dan persoalan datang, mungkin masalah itu adalah dalam pekerjaan kalian, atau mungkin masalah yang kalian hadapi saat ini adalah masalah keuangan, atau mungkin juga kalian saat ini menghadapi masalah di dalam hubungan saudara, dan mungkin juga ada masalah sakit penyakit seperti yang saya alami. Ada tiga hal yang saya mau bagikan, dan saya percaya ini bisa membantu kita, bukan saja bisa melewati masalah kita, bahkan kita bisa tampil sebagai pemenang. Satu, di dalam setiap masalah, di dalam setiap masalah kita, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Dan berseru dan minta pertolongannya. Jangan takut. Jangan khawatir. Jangan bandel. Bukan cari Tuhan. Jangan bandel. Bukan cari Tuhan, tetapi menggunakan akal pikiran sendiri untuk menyelesaikan masalahmu. Jangan seperti saya. Dua, apapun masalah yang kita hadapi, luangkan waktumu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh pengucapan syukur, karena itulah sumber kekuatan kita. Pada saat kita memuji dan mengucap syukur, pada saat kita mengingat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan hadir. Tuhan akan bertata di atas puji-pujian kita. Saya percaya setiap dari kita, kamu sudah mengalami banyak mujizat Tuhan. Kamu sudah mengalami banyak berkat-berkat Tuhan. Kamu sudah mengalami kesetiaan Tuhan dalam hidup ini. Ayo diingat-ingat, karena itu adalah sumber kekuatan kita. Ketiga, menyadari bahwa saat kita masuk dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, apa yang harus kita kerjakan? Bertahan. Izinkan Tuhan mengasah kita. Memang tidak enak. Proses itu memang tidak enak. Dan seringkali tidak mudah. Tetapi jika kita mengerti proses ini untuk kebaikan kita, untuk kita lebih bersandar kepada Tuhan, untuk kita lebih bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menopang, itu janji-Nya. Jangan malah kita bersungut-sungut, jangan kita malah komplain, jangan cari jalan sendiri, jangan cari jalan pendek, jangan cari jalan instan. Terakhir, di firman Tuhan berkata, Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu janji Tuhan. Dia akan menopang, dia akan memegang kita. Dan pada saat proses telah selesai, kita akan tampil sebagai pemenang. Haleluya. Amin. Saat ini saya mau mengambil kesempatan untuk mendoakan beberapa dari kalian. Mungkin dari kalian saat ini banyak dilanda dengan rasa khawatir, banyak dilanda dengan rasa takut dan cemas dan gelisah karena virus corona. Ayo, saatnya hari ini mengambil keputusan tidak membiarkan iblis menabur benih-benih roh ketakutan, roh-roh kekhawatiran di dalam pikiran kita. Datang ke hadirat Tuhan. Biar Tuhan yang mengangkat segala kekhawatiran kita. Biar Tuhan yang mengangkat segala takut dan kecemasan kita. Cry out to the Lord. Firman Tuhan sudah mengatakan, datang kepada Tuhan. Cry out to the Lord. Nyatakan keinginanmu, nyatakan kekhawatiranmu, nyatakan ketakutanmu, nyatakan kegelisahanmu di hadapan Tuhan. Maka Dia akan memberikan kelegaan, maka Dia akan memberikan damai sejahtera. Kedua, saya mendoakan para ibu-ibu saat ini dalam keadaan circuit breaker, di mana semua orang di rumah. Saya tahu, saya sendiri juga ibu, mungkin pekerjaan di rumah akan semakin banyak.
Mungkin para domestic worker juga mengalami hal yang sama. Mungkin tadinya hanya masak pagi dan malam, sekarang kadang harus masak pagi, siang, dan malam. Pekerjaan di rumah juga mungkin jadi double atau bahkan triple. Dan mungkin sebagai ibu rumah tangga, kalian bukan hanya harus masak, bukan hanya harus membersihkan rumah, tapi kalian juga harus menjaga anak-anak, karena anak-anak di rumah dan sekolah di rumah. Jadi secara tidak langsung mungkin kalian juga harus jadi guru mereka, harus sabar, dan juga kalian harus entertain mereka supaya mereka tidak bosan di rumah. Dan mungkin banyak dari ibu-ibu bukan hanya harus membersihkan rumah, bukan hanya harus mengatur rumah, memasak, menjaga anak, juga membantu dalam pelajaran mereka, tetapi kalian juga harus bekerja karena pekerjaan kalian di kantor dipindah ke rumah juga. Dan mungkin di saat-saat kalian sudah sibuk mengatur begitu banyak kebutuhan dan keperluan, tapi juga bersamaan kalian juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh bos kalian. Tuhan tahu apa yang kalian alami. Tuhan tahu beban apa yang sedang kalian tanggung. Tetapi Tuhan berkata, datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita masuk dalam doa saat ini. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, hambamu sudah berhenti membawakan firman-Mu Tuhan, tetapi saya percaya Tuhan, Roh Kudus terus bekerja. Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap hati anak-anakmu Bapa. Saat ini aku mau berdoa Tuhan, setiap anak-anakmu yang mengalami kekhawatiran, yang mengalami ketakutan, yang mengalami kecemasan, kegelisahan Tuhan, biarlah Tuhan kau cabut roh-roh ini yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah mereka menyadari Tuhan, kalau ini yang ditabur sama iblis, maka mereka dengan otoritas dari surga-Mu mereka akan berkata, stop, aku tidak mau entertain. Aku tidak mau entertain jebakan-jebakan iblis ini. Tapi aku mau datang kepada Tuhan. Aku mau berserah kepada Tuhan. Aku mau berseru kepada Tuhan. Dan aku mau pegang janji-janji-Mu, iya dan amin. Maka Engkau yang akan memulihkan setiap dari hamba-hamba-Mu. Engkau akan mengangkat segala kekhawatiran dan kecemasan. Bahkan Engkau akan memberikan kelegaan. Engkau akan memberikan damai sejahtera. Tuhan, aku berdoa untuk para ibu-ibu Tuhan. Engkau angkat beban mereka Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat mereka datang kepada-Mu Tuhan, mereka mendapat kekuatan yang baru. Pada saat mereka datang kepada-Mu Tuhan, mereka mendapatkan hikmat marifat yang baru Tuhan. Biarlah Tuhan ibu ini Kau berikan kesabaran Tuhan, Kau berikan sukacita Tuhan. Biarlah Tuhan mereka semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, lewat proses ini Tuhan, mereka akan tampil sebagai pemenang. Mereka akan memenangkan pertandingan ini Tuhan. Dan pada saatnya nanti Tuhan, nama-Mu dipermuliakan lewat kesaksian hidup mereka. Tutup bungkus mereka Tuhan, setiap dari anak-anak-Mu dengan darah-Mu Yesus. Pagari mereka dengan malaikat-Mu Tuhan. Lindungi, jagai setiap keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin.